Oke, ini dapat servisan LG. Kendalanya hanya tombol power. Ini tombol yang lain enggak berfungsi. Jadi cuma tombol power aja. Kita mau bongkar PCB-nya di belakang sini. Material merusak. Oke, kita buka dulu. Ternyata ini nyambung. Sip. Kita cek tombolnya dulu. Dari tombol sini. Deketin aja. Oke. Kita cek dulu. Kita tester. Taruh di kali 100. Jangan dipencet. Pencet ya? Pencet. Ganjel dia. Dicek semua dulu. Di sini ada yang short salah satunya. Bongkar semua dulu. Mana tadi?
tahan dulu. Ini. Tahan. Terus ini. Kita mau coba dulu gimana reaksinya. Oh iya, kita buang dulu. Dulu nanti yang lain. Oh ini. Ini kan program delay spin. Di sini kendalanya di mana? Kendalanya di sini nih. Orangnya itu di sini loh nih. Kok nanya lagi, kan dijelasin. Ini tombol ini. Nah, satu tombol saja semua mempengaruhi semua. Kalau itu dua tombol mana? Mana ada tombol? Itu tuh. Ya, ini gue yang ini. Dia merusak. Lihat aja, merusak itu. Oke, sip. Jadi kita ini enggak pakai nanti nih. Air dry. Air dry-nya kita enggak pakai. Kita lepas aja. Sip. Kita lem custom aja. Oke, sudah. Gini aja ya. Gini aja. Dah, dapat kan? Ya. Sip, pasang lagi. Masuk nih. Udah.
Ngeliatin yang di situ terus kayaknya. Iya, puasa-puasa digodain. Gimana sih, Pak? Ini tarik. Tes lagi. Oke, kita coba spin. Ini muternya ke kanan ya. Jadi ini penyebab dari penyebabnya. Penyebab human error. Itu anunya pakai yang itu kah? Selang itu, selang biru kah? Masukin sini, bukan? Saya kira pendek selanjutnya. Yang disediakan. Setidaknya ini. Kita coba di. Cuci. Bunyi inletnya. Sensor pintu cabut aja itu kerannya dingin. Oke, sekian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.